Selamat datang kembali di channel Yon Jadi Teknik. Untuk topik kita kali ini adalah cara menyambung pipa PPR atau singkatan dari polypropylene random. Baik, kita langsung mulai. Untuk perangkat yang saya pakai saat ini adalah keluaran dari Westpac. Kalau di lapangan sering disebut dengan heating ya, heating PPR kalau bahasa lapangannya. Kalau bahasa teknisnya, kalau tidak salah itu PPR welding machine ya. Ini adalah produk dari Westpac. Mohon maaf, ini bukan iklan atau promosi. Kebetulan alat yang saya punya hanya ini, jadi saya memakainya alat ini. Jadi kita akan langsung lanjut. Kita akan menyambung pipa yang berdiameter 25 mm. Untuk di alat yang saya punya atau heaternya itu mulai dari 63 mm sampai dengan 20 mm, atau maksimumnya sampai dengan pipa 2 in. Caranya sangat mudah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang udah pengalaman, ini tidak masalah. Ini adalah bagian dari heaternya. Kita tinggal masukkan baut, setelah itu kita pasangkan di heating di mesinnya atau di lempengan pemanasnya. Setelah itu kita keraskan. Setelah keras, selanjutnya kita tinggal menyalakan saklarnya. Ada dua lampu, itu merah dan hijau. Setelah merah menyala, kita tunggu sampai dengan hijaunya menyala seperti ini. Jadi kalau hijaunya sudah menyala, ini artinya sudah siap untuk melakukan pemanasan pada pipa atau sambungannya. Caranya seperti ini, sangat mudah. Tinggal kita tekan sampai dia full masuk ya. Nah, setelah itu kita keluarkan, kita tekan di sambungan atau lawannya dia. Tandanya itu sudah ada, dia tandanya seperti tanda min ya. Jadi proses untuk penyambungan PPR-nya ini sudah selesai. Ini tingkat kebocornya sangat kecil ya, hampir tidak ada ya. Itu dengan catatan pipa yang kita mau sambung itu kondisinya bersih. Baik teman-teman, seperti ini video untuk cara penyambungan pipa PPR-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan jangan lupa untuk berlangganan. Terima kasih banyak. Sampai